ini agenda apa Owi dipanggil? Kenapa? Jadi Owi dipanggil untuk diminta klarifikasi ya. Diminta klarifikasi terkait dengan adanya laporan seseorang kepada Owi, yaitu perempuan dan kegelapan. Tapi tadi sudah dijelaskan semuanya bahwa memang ini hanya sebatas miskomunikasi saja. Ada komunikasi yang terputus sampai dari pihak pelapor tidak paham sebenarnya bahwa ini bukan masalah tipu menipu atau gelap-gelapkan, tapi lebih kepada soal salah paham. Nah, makanya panggilannya bukan panggilan pemeriksaan saksi, tapi lebih ke klarifikasi. Artinya dia menjelaskan bahwa persoalannya awalnya seperti apa, dari seterusnya sampai pada akhirnya laporan. Seperti itu saja. Masalah paham apa? Masalah apa sih, Bang? Masalah pahaman apa? Kalau yang dilaporkan itu kan pasal 32 dan 38. Penipuan dan kegelapan. Mengenai apa kalau boleh tahu? Mengenai apa sih, Bang? Hingga terjadi kesalahpahaman. Masalah uang sih sebenarnya. Uang. Totalnya berapa banyak, Bang? Uang totalnya sekitar 61 juta. Jadi awalnya sebenarnya kalau saya lihat dari kasusnya secara utuh, memang klien kami ini tidak dalam posisi apa ya? Tipu ya, karena dia bisa ditipu juga. Jadi uang sudah masuk tapi dia serahkan ke pihak ketiga. Kurang lebih seperti itu, sampai tadi dia jelaskan bahwa kasusnya seperti itu. Mengenai apa sih uang itu untuk digunakan apa? Masalah tiket perjalanan. Ya, tiket perjalanan. Travel. Jadi Oi berurusan dengan travel atau? Sebenarnya bukan Oi yang berurusan dengan travel, ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah orang yang dekat dengan Oi. Tetapi prinsipnya dari masalah ini sebenarnya intinya kan ganti rugi. Mau digantiin, cuman ya kesepakatan mereka seperti apa, tapi sudah dikembalikan awalnya, jadi dibalikin kurang lebih sekitar 10 juta.